Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, Mimin ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa untuk mengklik like, comment serta subscribe agar sahabat tidak ketinggalan kabar dan info selanjutnya. Baiklah sahabat Leslar, di sini ada 4 kabar dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Simak videonya sampai habis. Oke, baiklah sahabat, langsung saja kita ke berita yang pertama, datangnya dari akun Instagram @atikaa538 ya, yang mana dituliskan caption lagu single terbaru Bang Ilal siap meluncur lagi, karyanya semangat, syutingnya semoga sukses dan lancar ya Bang. Kita doakan semoga sukses ya untuk Bang Rizky Billar. Dan untuk kabar yang kedua, ini ada kabar trending dari Lesti Kejora, yang mana di akun YouTube-nya AXS, Lesti Kejora menyanyikan lagu Ku Lepas Dengan Ikhlas. Yuk kita trendingkan lagu Lesti Kejora di ASN Asia. Semoga sukses ya. Dan untuk kabar yang ketiga, ini datangnya dari Rizky Billar, yang mana malam ini Rizky Billar hadir dalam acara Popa ya. Wah wah wah, gaspol nih ya sahabat Leslar. Dan untuk kabar yang terakhir, ini datangnya dari Cinta Nikita Cinemars ya, yang mana saat para warganet menanyakan kapan tayang sinetron Cinta Nikita, akun tersebut mengatakan bahwa lihat besok ya, kan Jumat biasanya promo tanggal keluar di TV. Nah, kita tunggu ya sahabat, sinetron yang kita nantikan akan segera tayang. Kita tunggu ya pengumumannya besok ya sahabat Leslar. Oke, baiklah, mungkin itu saja kabar update malam ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.